Pagi hari ini saya kembali ke Bandara Kertajati di Provinsi Jawa Barat. Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sudah sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk embarkasi haji, Bandara Embarkasi Haji untuk kurang lebih 8.000 jemaah dari 7 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua, saya juga senang karena Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali seminggu. Plus juga melayani penerbangan internasional dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak 2 kali per minggu. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Husein Kertanegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet. Yang ketiga, saya senang karena minat investor untuk ikut berinvestasi di Bandara Kertajati ini minatnya sangat besar sekali dari beberapa negara. Dan ini akan kita putuskan nanti bulan Oktober agar yang mengoperasikan dan juga ikut dalam kepemilikan Bandara Kertajati ini, kita harapkan trafiknya, lalu lintasnya semakin padat apabila ada investor luar yang bergabung di Bandara Kertajati ini. Kita harapkan dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini, plus dengan telah selesainya, diresmikannya Tol Cisumdawu, sehingga jarak tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung hanya kurang lebih 1 jam, ini juga akan mempercepat perkembangan Bandara Kertajati. Perlu saya sampaikan bahwa dalam perencanaan awal memang Bandara Kertajati dan Tol Cisumdawu itu selesainya pada saat yang bersamaan. Tetapi karena proses pembebasan lahan di Tol Cisumdawu yang banyak masalah, sehingga tolnya mundur, tidak bisa mendukung operasional dari Bandara Kertajati. Setelah selesai ini, saya meyakini bandara ini akan menjadi bandara masa depan dengan trafik yang sangat padat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih. Spesifik minat investor tadi dari mana saja dan dari negara mana saja dan nilai investasinya berapa serta kesiapan bandara seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan dari negara mana dan investornya siapa karena ini masih dalam proses. Tapi dari beberapa negara, tidak hanya satu negara. Dan kita harapkan nanti sebelum Oktober, kita harapkan sudah selesai.
Ini masih dalam proses semuanya. Nanti kalau sudah selesai baru akan kita buka, mereka masuk equity berapa persen. Yang kita harapkan, harapan akhir adalah trafiknya semakin padat. Minat investor itu kita harapkan akan memperbanyak trafik yang ada di Bandara Kertajati. Target pemindahan semua rute reguler kapan, Pak? Target pemindahan semua rute reguler dari Husein ke sini kapan, Pak? Untuk yang jet, Oktober. Untuk yang baling-baling, maksimal 1 tahun. Sektor apa yang diminati investor? Sektor apa yang diminati investor di WIJB? Ya, dia ingin masuk equity-nya ke bandaranya, ke airport-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.